Nak jadi orang takwa tu payah. Ha, jadi itulah salah satu hikmah puasa, iaitulah nak tarbiyah, nak didik kita, nak asuh kita supaya kita ni jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu taala. Supaya kita ni jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu taala. Ha, tu payah. Nak jadi takwa tu payah. Nah, sebab itulah tuan-tuan tak rugi. Nah, orang yang mengaji ilmu usuluddin, orang yang mengaji ilmu furu'uddin, orang yang mengaji ilmu ihsanuddin. Mudah kecek kata ngaji tauhid, ngaji fiqh, ngaji tasawuf. Nah, tak rugi. Apa tu? Karena inilah salah satu jalan nak sampai kepada takwa. Tauhid tak ngaji, makrifat tak ada, takkan hasil takwa. Nah, makrifat ada. Nah, macam mana nak hasil takwa? Nak hasilnya takwa mesti ada makrifat, mesti kenal dulu. Nah, bila tak kenal tak takut. Ah, tu dia. Nah, hak salahnya orang lain ni. Nah, mana? Ia tak si ngaji tauhid, ia tak si. Nah, tasawuf muamalah dia tak si. Hak ia nak ngajinya mana? Ngaji tafsir, ngaji hadis. Ngaji tafsir tak salah, ngaji hadis tak salah, tapi fardu ain tak boleh tinggal. Bukan kata salah ngaji bagai tu dak. Ngaji hadis comel, ngaji tafsir comel. Nah, tapi fardu ain tak boleh tinggal. Nah, lebih lagi tauhid, fiqh, tasawuf. Karena ni sebagai jalan untuk nak siapa? Tangga takwa. Nak naik tangga takwa mesti lalu kok tiga ni. Iman sempurna molek, Islam sempurna molek, ihsan sempurna molek. Cukup tiga ni barulah dapat takwa, dapat takut kepada perintah Allah Subhanahu taala. Ha tu. Ha, kena usaha. Nah, kena usaha jadi orang takwa. Orang takut sungguh pada Allah Subhanahu taala. Kita tanya diri kita masing-masing lah. Ambo tanya diri ambo sendiri. Nah, lebih lagi kita bangun waktu malam tuan-tuan. Nah, kita tanyalah diri kita. Nah, adakah betul kita ni benar-benar takut pada Allah Subhanahu taala? Nah, adakah kita ni benar-benar telah menjunjung segala perintah Allah Subhanahu taala? Kena tanya diri kita. Nah, kalau dak usahalah. Nah, tu usaha nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu taala, nak jadi orang yang takut pada Allah Subhanahu taala.